Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan menerbangkan layang-layang tengkorak. Oke guys, ini terbuat dari bahannya dari apa, Mas? Dari bambu. Dari bambu. Ini yang putih dari kertas apa, Mas? Tanggalan, Mas. Yo, kertas kalender. Ini yang hitam kertas kaca ya. Oh, kertas buat jajan Wajib Bandung, guys. Kalau tahu Wajib Bandung, kertasnya buat ini. Kalau di daerah saya namanya tali goci. Tali goci, guys. Kakinya ini, guys, bentuknya kantong plastik sampah. Untuk ekor badan terbuat dari plastik. Kantong sampah. Plastik kantong sampah. Ini bersama teman-teman pembuatnya nih, guys. Ini wujudnya di bawah. Ini detik-detik mau diterbangkan, guys. Tadi sudah terbang, terus anginnya hilang, akhirnya turun dan sobek. Wes, ini penampakannya. Ini mau diterbangkan dulu, guys. Lokasi ada di lapangan. Ini lapangan, guys. Ini udah pemasangannya, guys. Oke guys, ini penampakannya layangan tengkorak yang diterbangkan dan buatan sendiri dari teman-teman. Wih, mirip tengkorak. Keren, guys. Ini guys, bersama yang buat, guys. Wih, mantap, Pak Mil, kemantap. Oke. Oke, untuk sepil layangan tengkoraknya sudah terbang. Untuk yang berminat bisa dibuatkan dan bisa menghubungi dan komen di bawah. Oke, dari saya sekian. Kita cari layangan yang unik-unik lagi, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.